Baik, jalan sungai adalah satu-satunya akses ke perkampungan rumah panjang Embol Anak Tengah di Limbang, Sarawak selepas terputus hubungan darat semenjak banjir melanda kawasan tersebut. Malah penduduk kampung tersebut menyifatkan banjir kali ini adalah yang terburuk pernah dialami mereka. Tinjauan Astro Awani mendapati kesemua penduduk rumah panjang tersebut terpaksa tinggal di tingkat atas bersama harta benda mereka. Bekalan elektrik turut diputuskan buat sementara waktu bagi mengelak kejadian litar pintas, ekoran paras air sungai meningkat hingga memasuki rumah mereka setinggi 5 kaki. Menurut wakil pengerusi JKKK kampung tersebut, Jalil Anak Junau, banjir kali ini mengejutkan 180 penduduk yang mendiami 25 pintu rumah panjang berkenaan. Selalu, tapi yang teruk ini tahun yang teruk sekali ini, kurang lebih 4 kaki lebih, kurang ada yang ujung tu lebih 5 kaki tu, dari ujung sebelah ulu tu 5 kaki. Dari sini tidak, tapi kami mengambil bantuan ke damit, minuman, makanan, beras, gula, tapi orang antar pergi pejabat daerah damit. Oh, kiranya bantuan makanan diambil sendirilah dari Medabit bawa ke sini? Makanan seperti tapau ini tidak. Makanan belum dimasak ke. Macam beras, gula, sardin, garam, kopi, ada juga. Oh, kiranya air mineral water, 1 unit, 4 kotak. Justeru Jalil memohon pihak berkaitan untuk menyalurkan keperluan asas terutama bantuan makanan. Pada malam Rabu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Shahidan Kassim melawat beberapa kawasan di Limbang yang dinaiki air.